saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat Upin Ipin yang sudi datang dan diharapkan mereka dapat menikmati kegembiraan di Karnival ini. Semoga Karnival Upin Ipin akan mencapai objektif penganjurannya dan akan terus maju di masa akan datang. Saya dengan ini merasmikan Karnival Upin Ipin dan Kawan 2018. Seronok kita bawa anak-anak. Anak-anak memang suka dengan Upin. Saya dapat gambarkan memang terbaiklah. Boleh dilakukan tiap-tiap tahun. Kita membantu industri kartun Malaysia ni untuk lebih maju dan lebih dekat dengan anak-anak. Message yang Upin sampaikan is more towards on the humanity. Bagus untuk budak-budak generasi yang sekarang ni. Anak seronok, dia orang happy, banyak aktiviti kat sini. Dia orang berpeluang untuk ambil gambar dengan maskot. Memang anak-anak seronok, enjoy happening, kita orang spend the whole day kat sini. Kita orang ni memang dari dulu peminat daripada dia orang kecil. Memang peminat Upin lah. Paling kita tak boleh lupa, Upin pernah datang rumah kita orang. Untuk anak saya yang sakit lah. Kawan-kawan, jom kita menari sama-sama. Kiri kanan. Dia baguslah, dia ada banyak permainan sesuai untuk family lah, sesuai untuk family, dan dia punya kemudahan dia, aktiviti-aktiviti dia sangat menarik. Upin Ipin luar biasa. Karnival Upin Ipin luar biasa.